Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rohim, pastinya di channel Anes Vlog. Jadi di video kali ini aku mau membuat video unboxing sebuah jam dari Seiko. Oke, langsung aja kita ke videonya. Sebelum itu, kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, lalu juga silahkan komen, dan langsung aja ini dia jam tangannya dari Seiko. Ya, mungkin kalian udah tau lah ya brand dari Seiko. Kalau nggak salah sih Seiko itu mungkin saingannya dari Rolex teman-teman. Tapi bedanya kalau Rolex kan dia mahal banget ya, bisa aku katakan jam aja bisa kita pakai buat beli mobil gitu kan. Nah ini kalau ini aku bakalan unboxing sebuah jam dari Seiko dengan harga 3,5 juta teman-teman. Ini jamnya papaku ya teman-teman, jadi bukan jamku karena ini ya masa aku masih kecil jam harga segitu karena aku juga masih belum butuh. Jadi langsung aja kita unboxing. Pertama di bagian depan sih ada tulisan Seiko. Oh ya, mungkin kalian melihat nih jam harga 3,5 juta kok boxnya kok putih polos kayak gini aja gitu kan. Kita buka teman-teman ya. Dan untuk casing luarnya aja ya. Dan kalau kita buka, widih, ini dia nih baru packaging sebenarnya nih. Ini udah kosong teman-teman, nggak ada apa-apa. Nah ini dia packaging dari Seiko yang sebenarnya. Ini menurutku cukup mewah sih ya, ini dengan warna hitam yang bertekstur apa kayak kulit gini. Ini aku suka sih teksturnya, terus dia ada tulisannya Seiko. Dan itu aja sih ya, nggak ada tulisan-tulisan apa ya, masa box kayak gini ada tulisannya gitu kan, kan malah memperjelek. Oke langsung aja kita buka teman-teman, kita buka bismillah. Wow, dia sistem itu kayak kalau kita buka tuh langsung kayak tuh kayak gitu teman-teman. Oke langsung aja, yang pertama di sini ada manual book dari Seiko yang ini tebal sekali ya. Ini buat kalian yang mau baca silahkan aja dibaca begini ya, buat kalian mau baca, tapi orang Indonesia biasanya nggak dibaca. Terus ya ada kartu garansi, ini kartu garansi dunia sih katanya kak aku, jadi bukan yang kayak dari distributor Indonesia gitu. Yaps, ini garansi gitu. Dan di bagian paling belakang di sini ada semacam kartu gini. Nah ini ada kayak gininya nih. Ini aku kurang tahu sih kartu apa ya. Ini mungkin kartu seri mungkin. Oke, ini untuk kartu garansinya kayak gini. Ini garansi dunia. Jadi ini bukan dari distributor Indonesia. Kita singkirkan dulu. Dan ini dia teman-teman untuk jamnya. Kita lihat dulu dari di sini di bagian boxnya. Bagian dalam ada tulisannya Seiko. Dan di bagian luar juga ada. Jadi ini tipe tutup ini kayak, nah kayak kalau kita buka sekali kayak langsung. Nah, nutupnya tuh kayak gini nih. Suaranya aku keras ya karena aku di meja kayu. Dan langsung saja kita ambil untuk jamnya. Ini sebenarnya udah dipakai sama papa aku sih ya. Oke, jam mahal kita harus berhati-hati. Wih, di sini kita singkirkan dulu. Hai ya. Dan ini dia teman-teman untuk jamnya. Widih, ini warnanya dia silver kayak gini. Dan ini udah dipotong sama papaku teman-teman. Tapi potongannya disimpan nggak tahu di mana. Pokoknya ini udah dipotong gitu. Jadi lebih kecil, lebih pendek. Dan ini kalau aku pakai pun masih bisa teman-teman ya. Oke, di sini untuk jamnya ini aku suka warnanya silver kayak gini. Mantap gitu ya. Terus ini ada katanya ke sini buat kalau kalian bisa ngebaca ini tuh buat arah angin. Ya, kalau kalian bisa ngebaca ya, kalau nggak bisa ngebaca ya udah gitu ya. Nah jadi di sini ini ada jamnya nih, muter kayak gini dan dia jamnya nggak ada suara temen. Oh masih ada dia teman-teman, masih ada kayak tek 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 gitu. Jadi suaranya nggak tek 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 kayak gitu, tapi suaranya kayak tek 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 gitu. Nggak tahu sih kalian bisa dengar di mikrofon aku apa enggak ya, aku coba deketin. Entah ya kalau bisa denger apa enggak, tapi di sini aku bisa denger ya. Oke teman-teman, ini untuk jamnya aku suka warnanya. Dan di sini untuk segi kuncinya nih yang paling aku suka, di sini ada tulisannya Seiko. Dan kalau kita buka gini, kita buka dulu gini. Nah ini kan dia masih ada kunci nih, kita tekan bagian ini nih. Ini kan ada nih bagian sini sama di bagian sini, kita bisa tekan dan dia bakalan kebuka seperti ini. Kalau mau nutup tinggal gini aja. Nah ini kan di sini ada lubang, terus di sini juga ada jendela. Nah, kalian masukin aja ke lubangnya situ. Terus kalian kunci lagi. Nah, asik. Terus di sini ada bagian jamnya kayak gini. Terus di sini ada untuk bulan. Bulan dan tanggal ya.
ini hari dan tanggal. Iya, kalau nggak salah ini hari dan tanggal. Jadi nggak ada bulannya ya ini kayaknya. Ini kan Moon Senin. Ya pokoknya ini kayaknya hari dan tanggal. Masa bulan dan tanggal? Ya bisa sih kayaknya. Ya nggak tahu lah ya, ini kayaknya minggu dan tanggal. Kalau nanti salah aku kasih tulis di sini ya. Dan kayak gitu aja. Nah, ini yang aku suka, teman-teman. Kita buka dulu untuk clocknya ya. Udah automatic watch, jadi dia nggak pakai baterai, teman-teman. Jadi selama kalian bergerak, dia juga mengisi energi, karena di sini ini kan dia transparannya. Jadi ini kalau kita giniin, dia bisa muter tuh. Duduh, tapi pokoknya bisa muter deh ini tuh, bagian piringan setengah ini dia bisa muter nih. Nah, jadi dia mengisi daya dari situ. Jadi kalau misalnya di sini kalian pakai gitu ya, dia juga sambil intinya tuh kayak ngecharge lah, ngecas. Jadi kalau kalian lagi diam, lagi nggak dipakai, diginiin biasanya kalau orang-orang kan. Fokus weh. Diginiin biasanya kalau orang-orang. Jadi dia di bagian kalau kalian kocok kayak gitu, ini aja muter, teman-teman. Piringan, nah tuh piringannya tuh dia muter sehingga dia bisa mengisi energi. Jadi kalau kalian nggak pakai, dia juga jamnya bakalan mati. Jadi kalian harus giniin terus biar jamnya dia bisa nyala terus nih. Digituin ya. Dan untuk build-nya sih aku jujur suka dia ya jam harga segitu gitu kan, masa build-nya cek-cek gitu kan. Ini aku suka kuku pendek ya. Ya pokoknya ini aku suka build-nya, ini terasa ringkih, terasa kokoh dan sangat berat gitu ya. Oke teman-teman, segitu dulu aja untuk video unboxing jam dari Seiko kali ini. Untuk serinya sih aku lupa ya, nanti aku kasih tulisannya di description box untuk serinya, karena serinya tuh huruf angka gitu, aku gak terlalu hafal. Jadi buat kalian yang mau lihat serinya, harganya dan link pembeliannya, nanti aku kasih di description box. Oke teman-teman, segitu dulu aja untuk video unboxing jam Seiko kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman semuanya suka dengan video ini dan channel ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Like juga share komen. Terakhir, aku Rohim, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Taps. Nggak bisa ya? Ya udahlah, dadah. Nggak bisa hitam, eh.